Mah, mah, mukamu retak, mah. Retak? Teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe ya. 1, 2, 3. Loncengnya juga. Jangan lupa like dan share ya. Banyak. Kok bisa sampai sini juga kantong matanya? Gimana ya supaya aku bisa ganteng kayak dulu lagi? Dulu aku kan seperti K-pop gitu, dipuja-puja satu sekolah. Waduh, bahaya nih, mesti perawatan kulit. Itu Kiara ngapain ya? Itu yang aku cari. Ngagetin aja, papa sampai batuk gini. Iya, papa ngapain tadi? Itu pengaruh mulut kan? Papa belum gosok gigi. Bukan, pak. Ini tuh bukan pengharum mulut, pak. Huh? Ini itu nano spray. Jadi partikel-partikel air kecil ini masuk ke dalam pori-pori mukaku, terus jadi cantik deh. Terus bisa buat wajah kumel juga? Bisa. Mau dong, apa nih beli dong satu dong. Ini kan alat kecantikan, Pak. Emang salah kalau misalkan papa juga mau perawatan wajah juga, biar papa awet muda. Ya udah, papa nih beli ya satu. Aneh. Hei, boneka Squid Game, mau ngapain nih kita nih lagi gabut nih? Yuk, Pak, kita selfie. Selfie? Yuk. Kamu mau yang apa? Yang HD? 1, 2, 3. Kamu senyum dong. Senyum. Sekarang coba ngambek. Kamu gimana ngambek? Ya ampun, muka aku kok gitu ya? Hah? Mulai ada flagnya. Oh no. Masa sih? Enggak. Ini pasti gara-gara HP-nya gak bener nih. Masa muka aku ada flag hitamnya?
Mama gak sabaran pengen lihat isinya. Chargeran. Wow! Warna kuning! Aku suka! Cakep banget! Mama suka banget! Thank you! Iya, welcome Mama! Jadi cara pakainya itu begini, Ma. Oh, Mama udah tahu, tenang aja, Mama bisa googling sendiri. Oke, jadi cara ngisi airnya, jadi Mama lepas ini. Oh, itu nggak usah juga. Mama udah ngerti. Ini barang dari sebelum kamu lahir, itu udah ada, Kiara. Tadi Mama kirain pengharum ruangan. Oh, dulu aja namanya pengharum ruangan. Sekarang nama spray ganti nama. Sekarang Mama mau isi airnya dulu, mau coba. Mama, duitnya mana, Ma? Kamu gak ikhlas kasihnya. Kirain kado ulang tahun buat Mama. Kan Mama ulang tahun udah lewat. Ya gak apa-apa, ini anggap kadonya nyusul aja. Oke, ikhlas kan? More moments later. Duh, airnya udah mulai bersih sih. Tapi ada endapan sampah tuh. Mau bersihin, ntar aku tambah kucel lagi. Tambah kucel sekarang. Semua nanti jadi glowing, nggak kayak kulitnya papa lucu, banyak flek hitam. Keren tuh punya Mama, lihat ada kucingnya. Tapi percuma sih ya bilang sama papa, wong papa juga nggak ngerti ini apaan ya. Sorry ya Ma. Huh? Oh my god! Apa hebatnya punya Mama? Isinya air kencing. Nih, baru keren, spritus. Lah, kok papa punya juga? Dari mana tuh? Emang Mama kirain Mama doang yang pengen barang ginian, Papa juga mau. Biar muka Papa itu cerah, glowing. Cakepan punya Mama kali. Tuh, lihat nanti. Setengah jam aja, muka Mama langsung glowing. Ya canggihan punya Papa lah. Nggak usah sampai gitu. Kalau misalkan orang itu udah ganteng, diapain juga tetap ganteng. Kalau berani, ayo lomba sini. Ayo. Biar siapa yang lebih glowing. Ayo. Five minutes later. Ih, kok nggak keluar asap sih? Rusak. Kesalahan bukan pada alat, tetapi pada wajah. Sembarangan. Coba lihat nih. Oh, airnya habis. Yaudah, Mama isi ulang dulu. Lihat nanti ya. Habis Mama isi ulang, Mama pakai lagi. Kita lihat hasilnya besok. Barang bagus tuh kayak gini. Nggak ada air, tapi bisa keluar. Bentar lagi juga habis. Berhenti juga. Ah, tuh ada lagi. Waduh. Habis juga. Aku mesti ngisi juga nih biar enggak kalah sama Mama. More moments later. Kiara.
jadi kayak gini? Ini mah over glowing, Kiara. Ih, kamu ini pakai segala nggak tahu lagi. Ini kan gara-gara nano spray dari kamu. Ayo, kenapa? Bentar. Mama itu pakainya kayak gimana sih? Ya, mama pakainya ya kayak kamu. Waktu nonton, mama pakai. Waktu masak, mama pakai. Waktu tidur, mama juga pakai. Tidur, mama juga pakai. Iya, mama pencet terus aja. Kayak gini. Tidur. Ya ampun, pantesan muka mama glowingnya sampai gitu. Mama makainya berlebihan. Ih, masa sih? Gara-gara mama salah pake. Aduh, tangan papa. Aduh, badan papa gatal. Iya, ini badan papa gatal semua. Kepala, ini gara-gara asap dari benda ini deh. Loh, kok salah aku lagi? Alatnya bener, papa kali yang salah pake. Salah gimana? Tadi kan airnya habis. Terus papa isi ulang. Ya pakai air putih biasa lah, yang gelas plastik deket cucian piring. Hah? Dari gelas plastik yang deket cucian piring? Gawat! Oke, jadi masukkan air. Selanjutnya masukin garam. Biarin deh bonus. Wow. Yaudah deh, aku taruh sini dulu. Yes. Ya ampun, itu kan air cuka, Pak. Aku pakai, aku bikin untuk praktik pelajaran. Hah? Pantesan papa gatel-gatel sebadan. Sendirian deh. Ma, mukamu retak, Ma. Hah? Retak?